Iya, Malaysia. Langsung saja dengan Kak Bo. Bapak berkembang, Kak Bo. Halo, selamat malam mereka. Mungkin besok bisa maju. Gugu? Kalau gitu saya kasih kesempatan ukir gugupnya dengan pose yang paling cantik di sini. 3, 2, 1. Raisa, kira-kira persiapan khusus apa yang Raisa lakukan untuk mengikuti event ini? Karena saya tahu bahwa posisi kalian sangat susah untuk menonjolkan diri dalam hal berpartisipasi penuh, karena terus terang karena kita masih di Indonesia dan tentunya di budaya Timur masih yang sangat pikirannya belum terbuka terhadap keberadaan LGBT. Nah, termasuk di dalamnya adalah Raisa pada malam hari ini. Persiapan paling berat mana yang Raisa pikir untuk mengikuti ini? Terima kasih. Persiapan yang paling berat adalah pengetahuan. Karena waria selalu dianggap bodoh, waria selalu dianggap kurang berpengalaman. Jadi malam hari ini kesulitan terbesar saya ialah pengetahuan. Saya sering share di Google tentang dunia pariwisata. Karena dengan kita, kaum waria dapat mengeksplor Nusa Tenggara Timur di kancah nasional, bahkan di kancah internasional. Contohnya adalah Nembrala Beach yang begitu indah. Saya orang Rote, jadi saya bangga mempunyai panorama alam yang begitu luar biasa dari ciptaan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bukan pernyataan pernyataan, tapi kalau misalkan kamu menjadi duta, kita wakilan dari kaum mereka pada malam hari ini, apa yang mereka mau sampaikan untuk teman-teman yang tidak menjadi peserta? Ini Pak, cuma pesan yang mereka sampaikan untuk teman-teman yang sudah mengikuti ajang ini, baik itu yang dari kalangan umum maupun kalangan LGBT. Terserah Raisa. Baik, pesan saya untuk teman-teman yang tidak mengikuti ajang ini, di sini kami berdiri di sini agar masyarakat tidak memandang kami dengan sebelah mata, karena kami adalah kaum marginal, kaum yang selalu dipinggirkan. Pada saat ini kami berdiri di sini agar masyarakat melihat bahwa wow, waria ternyata bisa ada di sini. Dan waria juga bisa berbicara layaknya seperti mis-mis seperti di Thailand, ya kan? Terima kasih. Terima kasih kalau pertanyaan luar biasa, Raisa, tepuk tangan Raisa. Oke, pertanyaan tadi juga, kita banyak kemarin ikut kegiatan di Bali dan sempat membahas tentang LGBT dan IQ, ada kawan lagi, ada IQ. Nah di situ kawan-kawan luar biasa sekali, ada kawan dari transgender dari Jakarta, salah satu namanya Kang Gavina. Cantik, luar biasa, pintar, smart, dan sudah berbicara berulang kali depan presiden ya. Jadi kawan-kawan orangnya juga bisa, tadi ada kata-katanya luar biasa. Tepuk untuk kelima besar, yang masuk dalam lima besar Lady Boy NTT 2015. Dan untuk penutup kali ini, siapa yang akan menjadi pemenang? Akan kita kasih ke waktu ke dewan juri dulu ya. Juga? Iya, kita waktukan untuk dewan juri untuk berdiskusi. Dan untuk kelima peserta, bisa show up dulu.